Assalamualaikum, Pak. Salam. En, gimana kerjaannya Ara? Kamu sudah mulai betah kan disupirin sama Ara? Kalau tahu Ara tukang tidur, Mama bisa makin khawatir nih. Biasa aja, Ma. Darren, kamu itu jadi cowok kok dingin banget sih? Gimana kerjaan kamu? Lagi hektik banget, Ma, di kantor, Ma. Oh, tapi lagi ada proyek gede, Ma. Doain ya, semoga lancar. Kamu itu jangan terlalu banyak capek kerja. Jaga kesehatan kamu. Ya sudah, sekarang istirahat. Ingat ya, jangan terlalu banyak kerja. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Ngapain juga gue mikirin tuh cewek? Congan, banget sih. Ah. Lama banget sih lo. Kenapa muka lo kayak gitu? Ya buruan masuk. Muka lo kelaparan, kok kelaparan tuh jelek. No. Ya gue tahu, gue cuma supir. Ah, tapi masa iya lo tega sih ngasih gue makanan bekas? Ganteng juga ya dia kalau lagi serius gitu. Oh, lu di mana? Gue sampai kafe nih. Cepet sini ya, gue males banget kalau ngomong sendirian. Ya udah, gue tunggu. Darren? Ini cewek. Kayaknya nggak mungkin banget deh kalau dari tampilannya tuh cewek lainnya. Lama banget. Sayang, ini cewek siapa sih? Kamu kan udah janji sama aku bakalan selalu bareng sama aku. Kamu lupa ya sama luka ini? Emangnya hubungan sama luka apaan sih? Cewek norak. Darren itu udah janji bakalan selalu bareng sama aku. Soalnya dia yang nyebabin aku kecelakaan. Lisa, Lisa, udah cukup. Kalian udah. Oh, jadi lo yang bikin si Darren trauma nyetir. Apaan sih? Lo jadi cewek jangan egois dong. Kan yang rugi bukan lo doang, tapi si Darren juga. Lo juga, ngapain sih janji-janji sama dia, hah? Tuh tahu dia kayak gitu. Sumpah nemennya. Norak banget sih lo. Apaan lo ikut campur? Sayang, kamu sih? Ini siapa sih? Aduh, sayang kamu. Udah gak usah bikin keributan. Norak lo, norak. Eh, sayang. Norak. Norak nora banget sih lo. Ih, lo kali yang norak. Lu kenapa sih, Ra? Pokoknya mau kayak ikan. Gua tuh kesel sama si Darren. Dia tuh gak punya pendirian, tau gak? Tiba-tiba suka marah-marah aja gitu sama gua. Gua gak salah apa-apa, terus gua disalahin. Aneh.